21 September, negara telah dikejutkan dengan berita pemergian Datuk Wira Dr. Mohd Farid Mohd Rafiq, di mana menteri di Jabatan Perdana Menteri. Beliau disahkan meninggal dunia di Hospital Pontian. Ikuti laporan penuh dari Johor Kini. Meninggal dalam pukul 6, serangan jantung. Dia pun saya masa tu baru nak masuk tidur semua. Jadi dia pergi dengan driver dia hantar. Saya dapat call pun dah masa dah kritikal lah, saya dapat call. Mengatakan yang dia tengah kritikal. Sampai sini dah meninggal. Menurut Ketua Kampung Kawasan 6, beliau kali terakhir sempat menghadiri program santai bersama masyarakat di Tanjung Piai. Dia mintakan saya buatkan satu program perpaduan ada masyarakat Cina dan Melayu. Jadi saya buatkan lah pada 29 untuk bersantai bersama YB lah, bersantai lah. Semalam memang dia datang tepat dengan masa 8.5 tu, memang tepat masa dia datang. Dia macam biasa. Biasanya dia kalau program tu dia cepat balik, tapi semalam dia agak lewat balik. Memang lewat balik. Banyak bersembang dengan saya kan. Masalah penduduk apa kan. Tak kira di mana dan kita akan bekerja selepas nizam, kata dia. Kita akan bekerja lah untuk menaikkan Tanjung Piai. Dia sebenarnya ada mengatakan dia terlalu penat. Dia mengatakan dia memang terlalu penat, kata dia. Jadi tak ada apa. Lepas tu dalam pukul 9 dia balik. Itu yang kita dapat tahu. Dalam pukul 6 dia orang beritahu saya dia dah tak ada. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan isteri turut meluangkan masa menziarahi dan menunaikan solat jenazah di Masjid Jamik Datuk Haji Noh Gadut, Kampung Serkat. Masih muda. Ya, takziah pada semua keluarga. Saya kenal arwah dulu waktu kita sama-sama di parti lah, Parti Bersatu. Dan saya tahu arwah merupakan seorang doktor. Kebetulan dia merupakan pakar bius di Hospital Mahkota Melaka. Beliau seorang yang committed dalam pekerjaan dia, dan masyarakat pun saya tahu banyak suka. Beliau pun ramah dengan masyarakat. Saya dan dia selalu bertukar-tukar pandangan, di mana jika saya ada masalah-masalah tentang pesakit, terutama pesakit-pesakit yang ingin mendapat pembedahan, biasanya memang saya akan rujuk pada dia lah. Untuk dia memang banyak kenangan saya bersama dengan beliau. Takziah kepada keluarga beliau dan juga pada penduduk di Tanjung Piai. Bersatu juga sangat rasa sedih lah dengan kehilangan seorang pejuang yang jujur, committed dalam kerja. Sebagai wakil rakyat dan juga timbal menteri, sebenarnya kita nak jumpa dengan dia sangat senang. Dia tak ada protokol yang banyak, mesra dengan rakyat. Dan kadang-kadang lepas program, dia ada banyak penduduk tunggu di rumah dia. Dia pun tak pernah reject. Sebab itu dia adalah seorang pemimpin yang sangat prihatin kepada masalah rakyat dan merupakan satu kerugian yang besar lah kepada penduduk-penduduk di kawasan Tanjung Piai dan juga di seluruh Malaysia.